bakar cumi udang kepiting nanti apa mau keluar? Ah? Ini pasar tradisional? Bukan. Oh, bukan? Iya. Ini jual-jualan kayak di pinggir pantai. Oh, pinggir pantai. Bukanya hanya sore atau? Setiap hari dia. Iya, maksudnya setiap hari dari pagi atau dari sore atau dari gimana? Pagi, oh, dari pagi. Sampai malam. Oh, sampai malam. Oh, BUMN. Oh. Sangkan punya pribadi. Di pribadi. Pemerintah punya. Hmm. Dan dulu kan di sini pelabuhan feri. Oh. Jadi mereka itu ya, makanya bisa ya bikin gede kayak gini ya. Sudah sampai di hotelnya Marina. Jadi Marina ini dulu bekas pelabuhan. Nah, jadi ini punya BUMN hotelnya. Namanya hotel ini, oh, sejarahnya dua ya. Oh iya, Pak. Jadi awalnya kami namanya Inaya Bay. Inaya Bay itu akronim dari Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 kita resmi ganti nama branding menjadi Meru Orah Komodo. Komodo. Meru Orah itu sendiri diambil dari untuk Meru itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya puncak. Oh, puncak. Kemudian kalau untuk Ora itu, Bapak, itu adalah sebutan masyarakat sini untuk Komodo. Oh, Komodo. Ya, jadi masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo itu menyebut Komodo dengan sebutan Ora. Jadi kalau diartikan Puncak Komodo. Puncak Komodo. Ini berapa kamar ya semua? Total kita ada 145 kamar. 145 kamar. Dibagi menjadi 6 tipe kamar. Terus kalau bisanya, kalau kolam renangnya ada? Kolam renangnya kita ada di lantai 6. Terus kalau kita apa namanya, mau nge-gym atau apa, ada? Ada, fitness, fitness center, kolam renang, restoran, semua ada di lantai 6. Oh, fasilitasnya, lantai 6-nya. Terus kalau misalnya kalau view misalnya ngadap ke itu di lantai berapa ya? Restorannya? Itu restorannya yang ngadap ke? Oh iya, itu lantai 6 juga. Lantai 6 juga? Iya. Oh, jadi itu saya sarankan setengah 6, Bapak, bisa ke lantai 6. Momen sunsetnya bagus banget. Oh gitu. Soalnya mataharinya tepat sebelah sana untuk terbenamnya. Jadi kayak berhadapan gitu. Kita nggak dikasih di kamar itu, lantai 6. Kalau untuk kamar dulu lantai 3 yang menghadap ke bukit. Sesuai dengan reservasinya. Nanti ada biaya tambahan itu kalau misalnya. Oh, gitu.
Subuntu ya, jangan sel subuntu, jangan. Upstairs ya. Jangan jangan upstairs, jangan yang biasa. Pokoknya istilahnya makanan daerah sini. Kalau untuk makanan daerahnya kita banyak, Pak. Nah, kita ada jagung bose. Apa, Pak? Jagung bose. Biasanya itu di setiap breakfast dia adanya. Oh. Makanan tradisionalnya. Jagung kurus. Jagung bose dia. Jagung direbus. Jagung rebus, tapi dicampur dengan brenebon. Oh, tapi panas kan minum ini jam segini? Ya. Kan jam segini panas dong. Kalau untuk Labuan Bajo memang panas sekali. Panas kan? Begini sudah. Iya. Terus yang makanan lain? Kalau untuk makanan lainnya, kita untuk makanan tradisional kita banyak, Pak. Ada namanya, nama lokalnya ada namanya lomak sendeng. Itu apa, ikan? Itu daun singkong dicampur dengan kelapa. Oh, terus pakai apa lagi? Kalau itu aja campurannya, Pak. Oh, cowok itu aja? Sederhana sekali. Oh, gitu. Ya. Kalau ikan ya? Menu spesialnya kita di sini, kalo ada ikan kukus kukuman. Boleh deh satu itu? Ikan kukus apa? Ikan kukus. Ikan kukus kukuman. Kukuman. Terus apa lagi? Nasi dua. Nasi dua. Sayurnya apa? Kalau sayurnya kita ada cabai brokoli. Ini cabai brokoli. Ah, bawang putih ya. Ya. Ah, itu. Ikannya besar kan? Ikannya besar kan? Kalau untuk ikannya ikan kerapu lumayan besar ya. Pas ya. Kita kalau kurang kan bisa tambah lagi. Sama lagi. Senang hati, Bu. Oke, itu aja. Oke, makasih ya. Mas namanya. Oh ya, Nana. Tobung. Ini grilled prawn with spicy tomato salsa ya. Satu ya. Kusa kusutapa. Tapi prawnnya yang fresh ya. Iya. Oke, ya udah. Capek. Mbak. Oh, sana. Mbak. Ini apa namanya? Ini namanya ikan kukus bumbu kemangi. Oh, ini? Ini kusut apa? Ah, kusut apa? Kusut apa, Pak? Kusut apa? Kalau kusut apa itu, kusut itu udang, tapi dinamakan dengan manggarai, nama lokal di sini. Oh, manggarai sini. Artinya udang untuk bahasa lokalnya itu kusut. Oh, kusut. Nah, udang kemangi namanya kusut apa? Oke, kayak ini? Ininya cabai brokoli. Cabai brokoli. Tadi artinya sisa-sisanya pakai bawang putih aja, Pak. Ini? Ini prediletan. Oh, prediletan. Tadi melon sama pepaya. Pepaya. Oke, oke, oke. Sip. Ini kayak Swiss bell. Oke. Oke. Kita dapat minuman ini oke kosong.
Itu apa namanya pelabuhan, pelabuhan umum, pelabuhan umum Marina. Nah, kapalnya, nah itu matahari sunsetnya. Ini swimming untuk anak-anak ya. Nah, swimming untuk anak-anak ini. Nah, ini untuk dewasanya.
Tingginya yang 1 meter aja, nggak begitu dalam. Jadi nanti kita nginap di sana hari terakhir ya hotelnya. Itu dia. Nah. Ini tampak kotanya ya. Malam hari. Sebenarnya kota ini tidak begitu besar ya. Tidak begitu besar dan tidak begitu luas. Nah. Ada itu, itu kafenya. Ada live musiknya. Jadi ada rame-rame. Mana? Tadi kita jalan tadi. Ayo jalan tadi. Ya, ntar sana.
jam 8 malam aja udah sepi hotel ini tempatnya. Nah ini tadi kita lihat dari atas, dia di atas restoran. Nah ini tampak bawahnya. Omeletnya dong mas, mbak. Ini pancake. Oh pancake, omeletnya mana? Ini ada box besar juga. Oh, omeletnya ada, omelet? Omelet ada di dalam. Oh sana ya? Ada durian sama soto padang. Oh. Soto padang. Soto padang ya? Ini. Pedes ya enggak? Pedes. Minta omelet ya mas? Omelet? Iya, lengkap ya. Campur? Campur. Nanti kami yang bawa ke meja ya. Iya. Kenapa dibilang ini kue lumpur? Ya maksudnya kue lumpur, kenapa dibilang kue lumpur? Apa memang dari lumpur atau kuenya memang lumpur? Enggak, maksudnya apa dalam isinya? Enggak tahu. Enggak ada isi dalamnya. Oh kosong. Jadi ya, itu rasanya sudah di. Oh diaduk, di mix semua. Oh. Thank you.
hari ini kita akan trip ke beberapa destinasi ya, nah yang akan kita kunjungi. Nah, untuk di mana selanjutnya, tonton terus liputan saya. Makasih.